Jangan pernah malu dengan perkataan orang. Ada judul ceramah yang saya susun, judulnya "Iya, Ini Aku Sekarang". Emang harus begitu. Kita punya masa lalu, pasti ada yang salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Nabi Adam alaihissalam lihat malaikat sujud depan matanya, tapi berbuat dosa. Nabi Musa alaihissalam pernah buat salah. Nabi Yunus alaihissalam pernah buat salah, gitu kan? Umar bin Khattab adalah orang yang paling benci Islam sebelum Islam. Kita tidak lihat masa lalunya, yang dilihat masa sekarangnya, gitu kan? Terbawa dengan arus ingin mengejar pahala dan takut berbuat dosa, itu wajar. Nanti akan ada olok-olok tuh. Kamu alim ya sekarang, kamu begini ya, kamu begitu ya. Jawab, iya, ini aku sekarang. Dulu ya dulu, sempitkan semua jalan-jalan menuju ke neraka, buka semua pintu menuju ke surga dengan program-program hidup yang positif ke surga, dan tinggalkan semua program negatif dalam neraka. Kemudian sama hal tadi yang saya jelaskan, bagaimana kita tidak boleh malu pada saat terjadi perubahan pada diri kita.